Indra Sufmi Dasko Ahmad setuju dengan sikap Presiden Joko Widodo bahwa istana jangan dikait-kaitkan dengan urusan pencapresan oleh partai politik. Menurut Dasko, soal pencapresan figur yang akan diusung dalam Pilpres mendatang adalah urusan partai politik dan koalisi. Dasko berpendapat mengaitkan istana dengan urusan pencapresan tidak tepat. Ya, memang sebaiknya pencapresan itu seperti yang Pak Jokowi sampaikan, bahwa itu adalah hak daripada gabungan partai-partai politik yang memenuhi syarat pencapresan. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan Pak Presiden misalnya, itu kurang tepat menurut saya. Dan kalau memang ada dari calon-calon presiden yang mengharapkan endorse dari presiden pada saat ini, itu adalah sah-sah saja, namun itu kan sifatnya tidak mengikat. Benarkah isu hari Rabu sebagai waktu bagi Presiden Jokowi merombak kabinet akan terjadi hari ini? Analisis politiknya akan kami bahas usai jeda di Sapa Indonesia. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya.